Inilahnya update pemirsa. Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Otorita IKN Nusantara untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan ibu kota. Untuk itu perlu komunikasi publik yang baik untuk menjelaskan alasan di balik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan harapan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan dan komunikasi ke berbagai elemen mengenai kenapa sih ada pemindahan ini. Jadi yang tolong yang disampaikan adalah urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56% penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58% ada di Jawa, ini juga disampaikan.